Nah, packingnya sudah. Ini mau saya mau antar kusen. Biasanya kalau orderan-orderan kecil biasanya cuma pakai ya ini mobil odong-odong seperti ini. Dan untuk hari ini hari Minggu kebetulan lagi libur karena yang satu lagi buat kamar terus yang satu lagi nggak enak badan. Jadi ini ya wes lah. Terus harap garapan Dewi rasanya males banget. Terus saya mau mengantar kusen. Habis itu nusul temenku yang lagi mancing di telaga di daerah kecamatan sana. Daripada nggak bikin konten karena memang hampir 2 bulan saya nggak bikin konten. Terus kalau konten bertukang juga apa ya penontonnya juga nggak bagus karena memang pengemasannya juga tidak profesional lah bisa dibilang begitu. Karena kontennya ya mung disambi itu jadinya yo penonton juga pasti nggak ada lah. Pasti yo males lah aku sendiri yo iso apa ya bisa membayangkan apabila memang pengemasan konten itu tidak bisa dinikmati ataupun kurang detail dalam pengemasannya apalagi ini urusannya dengan teknik kan. Jadinya yo wes lah asal bikin konten saja. Dan ini kita lagi membuat beberapa pekerjaan. Ini ada meja nakas buat kerja di salon. Ini kebetulan teman pengen custom konsep interior yang memang sesuai di gambar yang diminta. Terus kita kerjakan. Dan ini juga ada pembuatan meja kasir dan juga pembuatan untuk meja rapat. Kurang lebih seperti itu. Sekarang langsung menuju ke tempat pengiriman dan juga telaga pemancingan yang beberapa teman saya di sana. Yo, hitung-hitung refreshing lah alat tukang yang murah meriah dan mudah-mudahan yo menyenangkan tapi nggak tahu kalau panas ujung-ujungnya rapet lah. Wis ngono lah. Kita memakai odong-odong. Ya begitu lah. Nasib tukang bos. Nganggu jumper, tinggalnya lagi kamera. Ini ragu yang tapi ibu mending perjalanan overhead atau enggak biasanya naik panas ini karena memang rana AC ini jadi se overhead ini yang jalan ya tidak ke di gendeng-gendeng ya kan cahai pangan ngopon tapi skarpe lah. Setelah tak coba tak lihat memang ya pas lah ketok rupaku dan sekarang kita saya ini gas wae. Pergi kusen. Nusul wong mancing. Cerita mengenai mobil ini. Ini ceritanya ini dulu punya temanku, terus ijulan kursi lah, kurang lebih begitu. Dulu ijulan kursi sama membuat teras kurang lebih seperti itu. Tapi aku mikirnya ya mesti kanggu lah, karena memang kadang kalau di lokasi itu kan saya butuh apa ya, butuh kendaraan yang memang iso tak nggo alat, beberapa peralatan. Jadi kalau motor itu ya repot. Saya pernah pengalaman saat masih menggunakan motor itu bawa tronjot itu memang tempat yang biasanya di belakang terus bisa muatan di kanan kiri itulah itu namanya kalau di kampung saya itu tronjot itu saya bawa seperti itu biasanya. Kowe ngasih tekan semanu kan yo disalang wagu terus kebetulan temanku iki wae dijolono kursi sama pengerjaan teras dan pagar wae akhirnya tak ijo. Tapi setelah kata kalkulasi ya mahal bangga. Saya nggak begitu ngerti tentang mobil jadi. Tapi ya nggak apa-apa sih. Jalannya rada rusak. Ini perjalanan kurang lebih sekitar ya 6-7 kilo lah. Sampai di telaga yang dibuat lomba pemancingan. Telaga nih. Ternyata lumayan rame. Pakai tenan mau mancing. Ini kudu telepon dulu yang sebelah nanti. Ish, sangar ya wangon tuh. Wakeh juga yang mancing jebule.
Ya nasib pemancing-pemancing ya rak piye. Apa ya ada sing entuk. Lah kene kempinge malah turu. Frustasi mesti. Aduh 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 bagus ada Boryono. Pak selamat bareng. Sebule pemancingnya do frustasi. Ini sekesok diek ngomong entuk lele siji. Iwak bluso itu lele. Hah? Iwak apa? Bluso. Oh, iwak bluso. Saya enggak ngerti tentang mancing sebenarnya, cuman daripada orang yang kerjaan arep mbut gawe dhewe ya males. Nah, itu Pak Tugiran. Malah mung sibuk. Apa gede le? Tapi cukup ramai untuk pesertanya. Bayangannya goreng wak mat. Untuk pemancing ini sok apa, Mas? Lele. Untuk roh rival. Berapa? Rorikur. Eh. Dimarahnya suruh. Siapa? Basina. Basina siapa? Tanah. Terus itu gigi. Ini mancing malah oleh kain gigi, oleh handuk. Salah target. Pak, itu handuk. Ayo. Ngomongi rasaan, itu nggak apa-apa. Rano singin tuh. Ngejel. Melakukan ngetrek yang batas kota. Pemancingnya jauh stres kabeh malam. Padahal berbagai menu untuk ikan disiapkan. Berbagai menu untuk ikan disiapkan. Rono sing oleh. Cacing. Ono pelet. Pelet. Halo. Wes. Ini Pak sih. Oh iya. Tuh koyo. Sing nguntali lha apa? Coba ana ana. Oh, ora apa ya. Kaya ngono lho, Bra. Iya, kan. Memenang. Oh, udah lelah sesuai tinggal plastik. Halangan udah. Ya bah kayunya pol moy. Ayo. Di kon ngewang opo? Mili ya. Yo wis iki wae. Akhirnya menyerah setelah 2 jam rada oleh iwak. Dan kita pulang saja. Kami ke mobil motor. Ke mobil. Kukut, kukut. Pulang duluan. Sudah menyerah dan ra oleh iwak. Alias ngaplo. Ini untuk area pemancingannya di daerah Trowono. Kecamatan Palian Gunung Kidul. Tapi ikan enggak mau makan, yomong mulai kurang lebih begitu. Pemancing yang menyerah. Berangkat bawa kusen, pulangnya bawa jaring ikan tapi nggak bawa ikan. Hari Minggu niatnya refreshing malah bunek teralah iwak. Sekarang kita mantuk. Mungkin itu saja untuk konten kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.